Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno Sabtu malam melakukan safari Ramadan di Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan yang turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Muaro Jambi dan Kepala UPD serta masyarakat setempat, kegiatan juga diisi dengan ceramah agama. Kedatangan Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno disambut hangat oleh masyarakat Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara. Safari Ramadan ini merupakan sebagai ajang silaturahmi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan masyarakat setempat. Dalam sampaiannya, Kepala Desa Markanding Adam mengaku sangat berterima kasih kepada aparatur pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, khususnya kepada Wakil Bupati Muaro Jambi yang telah hadir di Desa Markanding. Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan, pelaksanaan Safari Ramadan 1439 Hijriah kali ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan melihat langsung aspirasi masyarakat terhadap program pemerintah yang telah ada dan yang akan dilakukan. Pelaksanaan Safari Ramadan 1439 Hijriah tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan di 11 kecamatan dibagi 2 tim. Satu tim itu dipimpin oleh Ibu Bupati yang pada saat bersamaan juga melakukan di tempat yang lain, dan satu tim lagi hari ini saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu hadirin di Desa Markanding ini. Wakil Bupati juga berterima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah memberikan amanah kepada Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi untuk memimpin Muaro Jambi ke depan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak masyarakat setempat, khususnya masyarakat Bahar Utara dan Desa Markanding, untuk tetap menjaga kekompakan, keamanan dan ketertiban serta persatuan dan kesatuan, agar tidak terpancing dengan isu yang bersifat memecah belah persatuan dan kesatuan. Di akhir acara, Wakil Bupati juga sempat memberikan bantuan untuk Masjid Al-Ikhlas berupa karpet sajadah, sound system dan 30 lembar kain sarung kepada masyarakat yang tidak mampu. Sampaikan secara langsung oleh Bapak Wakil Bupati kepada penerima bantuan. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.